إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كبدا كمسلمين yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala Nabi SAW telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dhul Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Abu Daud, Tirmidhi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas Nabi bersabda SAW Ma min ayyamin. العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء من الفطن يا رسول الله أبو داود نبي الله وسلم. امتداد hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya enggak, tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya ya Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad misabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dhul Hijjah sampai tanggal 10 Dhul Hijjah, ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, walau jihad misabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi. Ilal rajulun kharaja wa malihi falam yarji' min Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya dengan dirinya dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid bisa mengalahkan hari-hari ini. Arti menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Arti amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min al syahr Laitul Qadri khairu min alfi Bahwa Laitul itu lebih baik daripada seribu bulan Ada pun untuk harinya, siangnya Yang paling baik Sepuluh hari di bulan Dhul Hijjah Itu untuk menjamak Tentang itu Sampai Allah bersumpah Wal fajri walayal nashr Demi fajar dan sepuluh malam Maksudnya sepuluh malam itu Tanggal satu sampai tanggal sepuluh Dhul Hijjah Menurut penjelasan al Tafsir Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini ya antum banyak melakukan ibadah kepada Allah SWT di antara yang pertama antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala eh, di antara yang pertama yang paling utama menunaikan ibadah haji yang kedua ibadah umrah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya karena haji yang mabrur nggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umroh, melakukan nah, ibadah umroh. Jadi 10 hari, hari yang pertama bulan hijri ini utama. Yang ketiga melakukan sholat yang wajib dan sholat sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Kalian perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah untuk laki-laki di masjid sholatnya bukan di rumah berjamaah di masjid kemudian sholat sunat baik yang rawatibnya yang kita lakukan sholat malamnya sholat duha jadi sholat sholat sunat itu kita lakukan ini manfaat betul jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat sholat kita yang wajib maupun yang sunnah dan seutama utama sholat sholat malam setelah wajib sholat malam kemudian yang keempat puasa Puasa Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Tidak ada nas atau dalil nggak ada Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal Soleh Karena Nabi menyebutkan Ma min ayyamin al amalu salihu fiha ilallah min hadil ayyam seperti Syekh bin Baz, ba Syekh dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya Apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman, keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal wal -baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau nggak biasa puasa tanggal 1 atau tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya puasa Senin Kamis saja. itu puasa Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting nih puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun Amal-amal soleh kita yang kita lakukan Dari seluruh hari yang terbaik ini Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul nah, Maka perbanyak sedekah Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang Sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan Kita sedekah Kalau kita nggak mampu ya udah kita menjaga diri kita Jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat Itu sedekah buat diri kita Jadi banyak sedekah dan ayat-ayatnya banyak dalam Al Quran yang menganjurkan kita untuk sedekah, bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari dalam hadis yang sahih Bukhari kata Nabi: ma min, min illa yang Gak ada satu hari menangkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata: "Allah Ya Allah berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata: "Allah ma sikat Ya Allah berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhul Hijjah. Banyak yang sedekah. kita Kemudian yang keenam, perbanyak dikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, يذكر من ابن عمر رسول صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله سبحانه سبحانه وتعالى ولا أَحَبَّ اليه العمل فينا من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتقبير والتحميد إلى امر امام احمد المسند الجزء الثاني ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم Tidak ada hari yang paling besar si Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dhul Hijjah ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di si Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil baca lailallah, Takbir Allahu Akbar wa baca alhamdulillah. <tuh> ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Ustaznya dan ini banyak syawahidnya Ada riwayat dari Ibnu Abbas Ada riwayat yang, yang lainnya Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah Baca Al-Quran Perhatikan tuh tiap hari baca Al-Quran Hatamkan Kalau bisa 10 hari itu hatam kita Kalau nggak bisa ya kita baca Al-Quran setiap hari Banyak zikir Baca zikir pagi dan sore Perbanyak ambil kita berjalan Duduk Baca subhanallah Alhamdulillah wa akbar Perbanyak istighfar Perbanyak kita untuk taubat dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah atau astaghfirullah azim allati la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullah azim allati la ilaha huwa la ilaha illa huwa wa atubu ilaih kita ulang-ulang itu astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu terus kita baca itu jadi taubat istighfar taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan kemudian kita menyesal kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi taubat kepada Allah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun bertaubatlah kalian wahai umur iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia kemudian yang kedelapan yaitu udhiyah. kurban udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Artinya kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik nggak bisa diganti dengan uang di hari itu yang terbaik ya berkorban tanggal sebelasnya sama berkorban karena ayam mutasyrik itu ayam muakrin wa syurbin wa dikirai ta'ala ayam muzabhin juga Artinya menyembelih tanggal 10, 11, 12, 13 tul hijjah yang terbaik kita berkorban dan dianjurkan kita untuk berkorban kita mampu korban dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi Muhammad pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah korban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik pada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh